Muka dan usia boleh tua, namun kemampuan dan pengalaman tetaplah yang utama. Ya, Wayne Rooney tampil kembali di Old Trafford dalam acara Manchester United Foundation. Berusia 38 tahun, terlihat Rooney sangat tua, padahal hanya beda 8 bulan dengan Cristiano Ronaldo. Dalam acara pertandingan itu, dipertemukan MU Legend melawan Celtic Legend, Rooney menunjukkan kemampuannya mengeksekusi tendangan bebas. Walaupun usia dan kondisi terlihat sangat tua, Rooney masih bisa mencetak gol yang sangat indah. Namun gol Rooney tersebut tak mampu membawa MU Legend meraih kemenangan. Mereka kalah dari Celtic Legend dengan skor 4-5. Usai laga, Rooney mengaku senang bisa kembali bermain di Old Trafford. Tampil sangat menghibur legenda MU. Respect kepada Wayne Rooney. Australia melakukan peace war kepada timnas Indonesia, sebuah kode untuk siap menerima kekalahan. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Jelang laga tersebut, pelatih timnas Australia Graham Arnold memberikan peace war kepada timnas Indonesia. Sang pelatih mengatakan timnya bakal bangkit saat menghadapi timnas Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus berhati-hati saat melawan Australia. Pasalnya Australia akan tampil mati-matian setelah pada laga pertamanya kalah 0-1 dari timnas Bahrain. Di atas kertas, Australia jelas bukan lawan mudah. Australia masih lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Menurut kalian, mampukah Indonesia? Timnas Australia terlalu kuat, kita harus bagaimana? Sejak era 1960-an, tepatnya pada tahun 1967, baik dalam laga persahabatan maupun kompetisi resmi, Indonesia kerap kesulitan membendung gempuran Australia. Dan tahun 1973 dan 1990, Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 6-0 dan 3-0. Namun salah satu kemenangan paling bersejarah ketika Indonesia menang 1-0 atas Australia pada tahun 1981. Dominasi ini masih berlanjut pada Januari 2024. Australia kembali meraih kemenangan telak dengan skor 4-0. Secara historis, Australia jauh lebih diunggulkan. Namun timnas Indonesia punya tekad bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Shin Tae-yong sejatinya sudah perpanjang kontrak untuk mengukir sejarah baru lagi.